Halo, kembali lagi dengan gue Sony di channel Wajib Wangi. Di video kali ini gue akan ngebahas salah satu buah parfum dari Zara keluaran terbaru, yaitu Santal Glow. Mau tahu gimana review dari gue? Silahkan ditonton sampai habis. Ya, oke. Seperti yang udah gue kasih tau tadi, gue akan ngebahas salah satu buah parfum dari Zara yaitu Santal Glow. Jadi parfum ini keluaran terbaru ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya bener. Keluaran terbaru dari Zara, Santal Glow. Ini dia. Ya ini dia Zara Santal Glow. Di belakangnya ada harganya juga. Harganya Rp279.900 dan ini konsentratnya eau de toilette ya. Kita langsung aja buka. Ya ini dia botolnya Zara Santal Glow. Ya oke, jadi gue tertarik review ini karena pertamanya itu Om Henry dari Fragolicious, dia ngomong kalau misalnya ini mirip Mojave Ghost. Terus Tante Dewi juga bilang mirip dan gue penasaran. Akhirnya gue beli. Dan gue udah beberapa kali, udah dua kali full wear ini. Langsung aja kita spray ya. Bagaimana wanginya. Oke. Oke, gue bakal bilang ini tuh mirip. Mirip banget sih. Ya antara mirip dan mirip banget di tengah-tengah itu. Dengan Byredo Mojave Ghost itu sendiri. Tapi ini versi creamy-nya. Jadi ini lebih creamy daripada Mojave Ghost itu sendiri ya. Ya, ini creamy banget. Ini creamy-nya kayak dari sandalwood-nya itu loh. Oke, gue ngedetect wangi violet juga. Ya. Ya, ini tuh. Kalau misalnya lu suka dengan Byredo Mojave Ghost, ini bisa jadi alternatif lu untuk kalau misalnya lu punya terus lu nggak pengen cepet habis, nah lu bisa akali dengan ini nih. Cuman di sini wanginya lebih creamy ya. Creaminess-nya itu tuh lebih bold gitu loh. Ya. Tapi enak. Lagi-lagi solid release dari Zara. Ya dengan harga yang Rp279.900 ini lu bisa dapat wangi seperti wangi parfum niche tersebut. Jadi menurut gue sih ini worth it ya. Kalau untuk SPL gue bisa katakan ini moderate to low sih. Tapi dengan harga yang tersebut lu bisa spray brutal. Lu bisa spray semau lu bisa spray 20 trut sekaligus ataupun 30 trut sekaligus. Ataupun lu bisa spray 12 tapi nanti ketika udah itu lu spray lagi 12. Ya itu terserah lu. Harganya ini yang bikin gua pengen beli karena satu terjangkau untuk gua. Kedua dan wanginya itu tuh mirip. Kenapa enggak mirip banget karena itu tadi ini versi lebih creamy-nya. Nah, jadi untuk lu semua yang suka dengan Mojave Ghost, gua saranin lu harus coba Zara Santal Glow ini. Karena ya wanginya juga enggak terkesan murahan dengan harganya ini tuh enggak terkesan murahan. Malah kalau misalnya ini dihargai 400 atau 500.000, ini itu masih masuk gitu, masih layak lah untuk dibeli. Ya walaupun SPL-nya agak kacret ya. Tapi ya itulah Zara dengan parfum-parfumnya yang SPL-nya biasa banget. Oke, untuk occasion sendiri kayak sih ini karena creamy-nya ini nih kalau siang-siang mungkin kurang cocok ya, mungkin akan jat apa ya bahasanya kayak gue sih nyebutnya belenak gitu loh. Mungkin beberapa orang bakal mual kalau misalnya nyium ini panas-panas ya karena creaminess-nya itu tuh. Tapi kalau misalnya dingin, wah ini cakep banget sih nih. Di tempat yang dingin atau yang berasa ini cakep banget sumpah. Jadi sekali lagi Zara mengeluarkan varian yang sangat-sangat bagus, Santal Glow, lu wajib coba. Kalau misalnya lu nggak suka
lu gak suka dengan apa Byredo, ya jangan sih, jangan deh. Tapi kalau misalnya lu mau mengeksplor wangi-wangi, ini tuh wajib dicoba Santal Glow. Oke. Oke, itu tadi sekian review singkat dari gua Santal Glow. Oh iya, sekali lagi kalau misalnya kalian mau coba secepatnya ya, karena gua tahu beberapa counter Zara di mall-mall Jakarta, khususnya ya Jakarta, itu sudah pada habis. Seperti biasa sudah mulai habis. Jadi langsung aja yang nonton video ini kalau misalnya tertarik, langsung aja kalian bisa langsung beli full bottle atau beli di can-nya dulu untuk coba-coba. Oke, sekian dulu review dari gua Sony, sampai jumpa di video wajib wangi lainnya. Bye bye.